Oke ya teman-teman. Oke. Kali ini akan membahas komentar kalian ya. Udah lupa nih. Jarang upload masalahnya ya. Jadi mohon maaf kalau nggak upload satu minggu hampir ya, hampir apa lebih ya, lebih. Oke. Langsung aja ke komennya nih. Aku mau ngomong ke kalian. Yang namanya Farisi Fahmi itu karakternya terdapat di itu ya. Emang ada update-annya? Setahu gue nggak ada ya. Coba kita masuk ke Play Store ya. Setahu aku ya, itu belum ada. Oke, kita masuk ya. Masih enggak ada. Yang gue tanyain ke kalian tuh yang ini tuh. Enggak ada karakter yang ketiga, belum ada sih. Jadi Pixel Studio ya, oh Pixel Studio Game itu belum merilis karakter yang ketiga maksudnya. Jadi mau enggak mau ya, nunggu berapa tahun gue enggak tahu sih, kemungkinan belum. Dan yang ini FFX itu enggak ada ya. Farisi Fahmi gue nggak nemu kemarin. Ini sama yang apa itu masalah tuh Tevar itu kan game open world ya, misterinya tuh karakternya udah ada cuman belum diwujudkan gitu. Kalau mau tahu nih yang mana video misteri yang udah gue bahas nih. Ini kan ada karakter yang akan datang gitu. Gua masih belum tahu tuh karakter yang datang itu yang mana. Cuman yang paling bener itu yang apa namanya pun lupa. Ya, intinya itu orang tiga ya. Yang pertama kan Sabarici, yang pertama Ricci. Ya intinya masih dua karakter yang masih bisa kita mainin. Yang ketiga belum bisa ya. Oke. Terus yang kedua komentarnya itu great beat. Ini udah gua itu ya tanya, cuman gimana lagi, ini masih bingung gua nih yang masalah ini misi yang kemana nggak disebutin, cuman dia namanya di Great Britain. Bentar gua nyari dulu ya. Oke, gua ada nemu videonya ya, ini Great Britain yang ini kan, yang komen tadi yang biar kita tunggu tinggu aja dan skip ya biar ya, dapat uang. Oke. Oh yang Great Britain itu yang ketiga ya. Bentar gue buka dulu ya, yang nanti maksud itu yang ketiga ya kalau nggak salah. Oke dulu ya, paham. Oh yang ketiga maksudnya. Coba gue bentar, Great Britain belum sih kayaknya sih, masih karena ada setahu gue ya. Ya belum sih, masih lama. Jadi gue usahain kapan-kapan ya gue main Call of Duty lagi, cuman gak ada waktu ya, banyak tugas rumah sama kerjaan ya, masih belajar gue kan. Jadi kalian request aja game yang mana, nanti kapan-kapan gue buatin. Tapi yang kalau yang tadi misi yang ini ketiga itu masih belum, masih jauh maksudnya gitu ya. Oke, jika kalian mau tanya komen aja di bawah, bisa gue nanti gue baca. Jadi mohon maaf ya kalau nggak kebaca sama sekali atau bacanya itu lagi 4 hari lah, seminggu, sebulan gitu. Ya itu karena gue sibuk sih kemarin
aslinya aku udah buat video 3, cuman ya ada apa itu wisata gitu, jadi nggak bisa upload gitu ya, kayak apa itu namanya ya, kayak di wisata gitu, di wisata 2 hari, jadi udah ketunda berapa hari ini gua upload, 5 hari 6 kayaknya. Oke, ini apa ya, gua masih berterima kasih nih sama temanku ya, masih bisa bantu channel gua sampai segini, 160, lumayan. Yang awalnya dulu 1, sekarang 160 ya, walaupun yang nonton itu udah banyak sih. Ketunjukin, nah ini nih, lumayan 37.000, cuman subscribernya itu sama sekali nggak subscribe gitu. Nah, gua kasih tahu ya, yang subscribe itu nggak menentu gitu. Ya, di subscribe 0.3. Walaupun dapat segitu, cuman nggak apa-apa. Ini dari analitikku itu yang nonton kebanyakan umur 18 ya, yang banyak yang 25 sampai 34. Ini serius nonton segini, yang nonton pria gitu. Ini kebanyakan Indonesia ya, karena aku sendiri sih masih pengen apa itu tanah air dulu yang kena. Oke, oke, kayaknya itu aja ya. Ini udah berapa menit tadi? Ya intinya ya, intinya sebenarnya apa? Tukang bakso lagi, tukang pentol. Oke, intinya gue hanya bisa upload videonya itu kapan-kapan. Jadi mohon maaf kalau apa itu nggak upload selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, karena gue nggak bisa kan, ya nggak sempet gitu lah, intinya nggak ada poin buat upload video. Jadi kak Lim itu mohon maaf ya kalau nggak bisa. Tapi gue saat itu mainnya sepertinya hanya maksudnya doang, tapi ya gue buat sederhana mainnya ya. Terus yang apa isi Fahmi itu gue nggak nemuin, gue udah cari sehari nggak nemuin sama sekali. Bisa kasih linknya aja ya, jadi kalau mau kasih petunjuk ke gua, kasih linknya aja, nanti gua record terus gua upload ya. Oke, sampai sini dulu videonya, terima kasih yang udah nonton dan like atau subscribe dan gitu. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya, bye.